Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Suku ini suku besar. Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan oleh Nabi SAW dijadikan pemimpin perang. Ditunjuk jadi pimpinan perang, komando perang. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ada sahabat-sahabat yang mulia nih. Tapi Nabi SAW tunjuk Amr bin As. Harus dia jadi pemimpin. Dan pimpinan perang teman-teman kalau sudah ditunjuk, gak boleh dimaksiati. Teman-teman sekarang waktu itu pasukan dikirim, tempatnya jauh, musim dingin. Apa instruksinya Amr bin As? Jangan ada yang nyalakan api. Gak boleh ada yang nyalakan api. Umar bin Khattab tahu, ini Amr bin As ini. Kalau bahasa kita anak kerucu nih. Baru masuk Islam 3 bulan mau ngatur-ngatur gimana nih? Dan dulu musuh Islam ini. Amr bin As ini perlu antum tahu ya radhiyallahu anhu. Beliau yang diutus oleh Quraisy ke negeri Habasyah untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib dengan teman-temannya. Kembali ke Mekah baru untuk disiksa. Tapi dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Kaget dia, kok Najasyi raja itu bisa masuk Islam? Akhirnya dia belajar, dia masuk Islam gara-gara itu. Kata Umar, hai Amr, dingin. Kau larang bakar api, gimana ceritanya? Kata dia, instruksi kok gak boleh bakar api. Coba bayangin, Umar bin Khattab ini satu kali di box Amr ini bisa mati. Orangnya tinggi besar. Emosi Umar, tapi ditinggal. Ke Abu Bakar, ya Abu Bakar. Amr ini gak, apa ini anak baru kemarin masuk Islam. Sudah gini instruksinya gitu. Baiklah, pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsung, ya Rasulullah. Ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, tayamum. Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah. Artinya semuanya harus diikuti, karena ini perintah sang pencipta Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku, misal Nabi SAW lagi safar keluar kota, kemudian beliau menitipkan Madinah kepada salah seorang sahabatnya. Atau beliau mengirim pasukan, ditunjuk salah satu jadi pemimpin perang. Maka harus dipatuhi. Siapa yang patuh pada pemimpin yang aku tunjuk, dia telah patuh kepadaku. Siapa yang maksiat, durhaka pada pemimpin yang aku tunjuk, maka dia telah maksiat kepadaku. Saya kasih contoh. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Tahu ya? Orang ini dulu musuh Islam. Setelah dia masuk Islam 3 bulan, Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Suku ini suku besar. Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan oleh Nabi SAW dijadikan pemimpin perang. Ditunjuk jadi pimpinan perang, komando perang. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ada sahabat-sahabat yang mulia nih. Tapi Nabi SAW tunjuk Amr bin As. Harus dia jadi pemimpin. Dan pimpinan perang teman-teman kalau sudah ditunjuk, gak boleh dimaksiati. Dia bilang berhenti-berhenti, makan-makan, pulang-pulang, perang-perang. Harus dipatuhi. Ini sabda Nabi SAW, siapa yang mentaati pimpinan yang aku tunjuk, dia taat padaku. Siapa yang maksiat, maka dia maksiat kepadaku. Teman-teman sekarang waktu itu pasukan dikirim, tempatnya jauh, musim dingin. Zaman dulu orang kalau musim dingin hangatin diri. Dan teman-teman kalau tahu, saya subhanallah waktu hadapin musim dingin di Madinah, karena 7 tahun di sana. Kalau musim dingin dan kita pergi ke daerah padang pasir, teman-teman, luar biasa, menusuk ke tulang. Dingin sekali. Sampai di kampus saja, di kampus sudah masuk kota Madinah, banyak bangunan ya. Itu kalau kami mau tidur, biasanya saya dulu pengalaman gitu sama teman-teman, selimutnya didudukin dulu. Angatin dulu. Kalau enggak, kayak ditusuk-tusuk sama pisau. Panas. Dingin sekali. Apalagi padang pasir nih, luar biasa. Waktu itu dingin sekali.
apa instruksinya Amr bin As? Jangan ada yang nyalakan api. Gak boleh ada yang nyalakan api. Umar bin Khattab tahu, ini Amr bin As ini. Kalau bahasa kita anak kerucu nih. Baru masuk Islam 3 bulan mau ngatur-ngatur gimana nih? Dan dulu musuh Islam ini, Amr bin As ini perlu antum tahu ya radhiyallahu anhu, beliau yang diutus oleh Quraisy ke negeri Habasyah untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib dengan teman-temannya kembali ke Mekah baru untuk disiksa. Tapi dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Kaget dia, kok Najasyi raja itu bisa masuk Islam? Akhirnya dia belajar, dia masuk Islam gara-gara itu. Kata Umar, "Hai Amr, dingin. Kau larang bakar api, gimana ceritanya nih?" Kata dia, "Instruksi kok enggak boleh bakar api." Coba bayangin, Umar bin Khattab ini satu kali di box Amr ini bisa mati. Orangnya tinggi besar. Emosi Umar, tapi ditinggal. Ke Abu Bakar, ya Abu Bakar. Amr ini gak, apa ini anak baru kemarin masuk Islam. Sudah gini instruksinya gitu. Abu Bakar bijak. Hai Umar, Rasulullah SAW tidak menunjuk dia. Sementara ada kau dan ada yang lain-lain kecuali memang dia yang paling pantas. Ikuti dia, berarti mengikuti Rasulullah SAW. Diam, sabar. Umar sabar. Besok pagi, menjelang subuh, pimpinan perang teman-teman, itu dia yang harus jadi imam. Gak boleh orang lain. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ini penghafal Quran semua ini. Ulama besar, gak boleh, harus Amr jadi imam. Memang sudah begitu. Hukum syar'inya begini. Subhanallah, Amr bin As mimpi junub. Ini kisahnya begitu. Amr bin As mimpi junub. Waktu dia keluar, minta dia bawakan air oleh beberapa pasukannya, gitu kan? Umar tanya, "Kenapa Amr?" Dia bilang, "Saya junub." Gitu kan? Kemudian waktu dia pegang air, dingin. Kata Amr, saya mau tayammum. Kata Umar, ada air, gak bisa tayammum. Kata dia, saya mau tayammum. Ini masalah lain lagi. Tadi malam sudah buat orang kedinginan, sekarang ada air, gak mau tayammum. Ini orang baru masuk Islam, mu'allaf ini. Umar sudah jengkel nih, Abu Bakar lagi. Gimana nih Abu Bakar? Ingat. Ini utusan Rasulullah SAW. Jangan kau bantah. Baiklah. Jadi Amr bin As jadi imam, mandi tayammum. Padahal ada air. Ini luar biasa. Sudah, selesai sholat. Kata Amr, saya takbir, serang. Takbir, serang. Memang ternyata pasukan ini, ini kelompok ini, ya, suku ini jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah bisa mengalahin Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Amr bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah, ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang pasukan berhasil mengalahkan suku itu. Dan Amr bin As mengatakan, ingat setiap orang kalian harus berjalan sama temannya. Gak boleh pisah. Bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi dia 300 orang tuh pilih teman. Selalu berdekatan, serang musuh berdua, gak boleh pisahin. Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya, karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang, dan berhasil menang. Kocar kacir nih suku nih. Kocar kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat mengetahui mereka kocar kacir dengan semangat serang, takbir, kejar. Kata Amr, tunggu. Jangan ada yang nyerang sana. Tunggu di sini. Umar balik lagi. Hai Amr, musuh udah kalah. Tinggal kita kejar, tebas nih. Nggak bisa, instruksi tunggu sini. Tidak boleh kejar musuh. Kumpulin ghanimah yang ada sekarang, pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang didukung siapa kira-kira? Amr atau Umar? Umar.
Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan. Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr ini 3 bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini dulu. Baiklah, pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsung, ya Rasulullah, ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, tayamum. Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan ghanimah. Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan. Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua. Hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini adalah suku yang jumlahnya kalau semua berhasil menyerang Madinah keesokan harinya habis kita nih. Pasukan perang jumlahnya banyak. Kalau kita nyalain api, mereka tahu kita ada, habis 300 orang lawan sekian ribu, gimana caranya? Kata Nabi SAW, benar. Lihat Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin nih. Nabi bukan orang bodoh. Hah? Wahyu dari langit nih. Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, saya pemimpin perang. Instruksi Anda, saya pemimpin. Nggak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayamum. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar yang tadinya marah, redam. Yang ketiga, kenapa kau biarin orang pergi, nggak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan sekian ribu orang pasukan ini. Kalau kocar-kacir pasukan saya, nyerang sana-sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul, kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka. Mereka sekarang sudah takut dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana? Toh ganimanya sudah ada. Target sudah tercapai. Mereka kalah. Nggak usah buru-buru itu. Kata Nabi SAW, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar. Nah, sudah tahu? Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai terlintas di benak antum kalau Nabi SAW ada yang beliau tidak tahu. Ini Nabi SAW ini yang kita tidak tahu beliau sudah tahu. Bukan cuma di sini, di surga sudah diperlihatkan. Bodohnya sebagian orang menganggap baginda Nabi SAW masih ada yang belum ditahu. Makanya mereka buat-buat ibadah yang tidak diperintahin. Tangkap nggak poinnya nih? Ini penting sekali. Kalau antum masih melakukan perbuatan bid'ah yang antum anggap boleh, berarti antum menganggap Nabi SAW masih ada yang belum diketahui oleh beliau.